Jadilah penjaga-penjaga bagimu. Dan jagalah kubur itu baik-baik. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memakai batu itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pergilah Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu menjadi gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, segeralah mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat kamu. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga-penjaga itu ke kota untuk memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding, mereka mengambil keputusan dan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali-wali negeri dan kami akan berbicara kepadanya, maka kamu tidak beroleh kesulitan apa. Dan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah Yesus tunjukkan kepada mereka. Yesus berjumpa dengan mereka. Mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Maka kata Yesus kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.